Semakin serius Anda berupaya meruntuhkan pikiran, malah stres. Eyalah. Salam sejati, Rahayu. Kalau Anda cermati, saya mengarahkan Anda untuk bermeditasi dengan asal-asalan dan iseng-iseng saja ini bukan kebetulan dan bukan tanpa maksud. Begini, sikap asal dan iseng ini cenderung santai. Kenapa? Karena dalam keasalan dan keisengan tidak tercemari motif, tidak membawa beban-beban harapan, tidak ada ambisi, obsesi, dan sebagainya yang berkaitan dengan proses berpikir. Maka, dalam prosesnya, kalau menghasilkan sesuatu yang lebih, ya siplah. Enggak juga enggak masalah. Toh enggak ada ruginya. Namanya juga iseng-isengan saja. Namanya juga asal-asalan. Ya toh, tidak ada target pencapaian tertentu. Tidak ada kekhawatiran gagal. Tidak takut salah. Ada banyak loh kreasi baru yang berasal dari kesalahan yang tak disengaja. Ya, gara-gara salah racik, malah jadi cita rasa baru yang khas dan unik. Begitu juga dengan iseng-iseng meditasi. Gak ada itu acara kebanyakan mikir, ngoyo. Kalau ditanyain tujuannya apa, bingung juga jawabnya. Lawang cuma iseng-iseng doang. Gimana? Maka justru karena keisengan dan asal-asalan itulah segalanya malah mengalir apa adanya tanpa keterbelengguan beban-beban tadi, sehingga lebih lost. Dan meditasi pun benar-benar berlangsung apa adanya. Mungkin Anda pernah punya pengalaman demikian. Yang diseriusi zonk, tapi yang cuma iseng-iseng saja, malah prospek. Sudah serius pacaran sama si A, nikahnya malah sama si B. Cia. Sudah serius-serius kuliah jurusan apa, malah suksesnya jadi pengusaha apa. Iseng-iseng pelihara ikan hias buat seneng-seneng, malah sukses jadi breeder ikan hias. Iseng-iseng bikin camilan buat ngisi toples meja tamu, malah kebanjiran order. Nah loh, iseng-iseng meditasi, malah makan enak, tidur nyenyak. Alah. Namanya juga iseng-iseng. Hanya mendayagunakan apapun yang ada, yang bisa didayagunakan. Ya, seperlunya saja, hampir tidak ada ketegangan di situ. Ngomong-ngomong, channel ini pun berawal dari keisengan. Iseng-iseng nyimpen dokumen di YouTube untuk camilan anak-anak saya kelak. Waktu itu hanya 2 video saja dan saya tinggalkan begitu saja. Ternyata banyak sekali request untuk kelanjutannya. Ya, ladang amal buat saya. Meskipun banyak penyimak yang merasakan manfaatnya, lalu mewujudkan rasa terima kasihnya dengan pertukaran energi berupa dukungan finansial. Terima kasih. Jadi begitu banyak hal serius tapi menyenangkan dan
menenangkan yang diawali dengan iseng-iseng atau asal-asalan. Anda masih bisa mengupayakan ketenangan dengan cara-cara tertentu, tapi Anda tidak akan bisa mengupayakan runtuhnya pikiran. Anda tidak bisa meruntuhkan eksistensi Anda sendiri, ya? Semakin serius Anda berupaya meruntuhkan pikiran, malah stres. Anda tidak bisa menyengaja untuk meruntuhkan diri Anda sendiri. Kalau batin tersadari dan tidak berpikir, keheningan pun muncul. Muncul dengan sendirinya. Dan Anda akan mengerti dengan sendirinya bahwa realitasnya sangat jauh berbeda dari anggapan-anggapan pikiran. Ada satu pengalaman yang tidak pernah terbayangkan. Segalanya menyatu dalam satu saat. Soal kemenyatuan ini tentu sudah sering Anda dengar sebelumnya dari berbagai sumber. Entah itu guru meditasi Anda, pembimbing spiritual Anda, atau master ini, master itu. Tapi di situ, di mana Anda mengalami langsung secara aktual, Anda menemukan bahwa ternyata tidak seperti yang diceritakan orang. Kemenyatuan ini begitu unik, khas, dan nyata. Tidak seperti yang Anda bayangkan sebelumnya. Nah, dari pengalaman itu biasanya menjadi semacam dorongan kuat untuk semakin tekun berlatih, mengembangkan lahan, dengan mulai membiasakan untuk tidak kebanyakan mikir. Mikir ya mikir, tapi hanya jika diperlukan. Dan semua akan berjalan alamiah, apa adanya, tanpa diatur-atur dan dikonsep-konsep sedemikian rupa. Tidak ada keterpaksaan, tulus apa adanya. Selain itu juga tumbuh kesadaran baru dari persaksian-persaksian yang dialami sendiri, bahwa pikiran memang tidak akan pernah bisa mengenali sesuatu yang tidak dijangkaunya. Kita hanya perlu tahu bagaimana menyiapkan diri untuk menerima kehadiran sadar dengan mengambil sikap diam, nonton, dan cukup tahu saja tanpa memikirkannya. Sampai di sini, barulah menyadari dengan sendirinya bahwa memang tidak ada satupun metode akal-akalan yang bisa mengupayakan sadar. Mengetahui misterinya tidak selalu lebih baik dari tidak tahu. Pengetahuan ini hanya akan menimbulkan konflik jika dimunculkan ke permukaan. Karena yang dimunculkan di permukaan tidak akan pernah sama dengan yang dimaksud. Tidak akan pernah sama. Saya ulangi, tidak akan pernah sama. Ingat, segala sesuatu yang masih bisa dikenali pikiran, maka bisa diperumpamakan. Apapun yang bisa dikenali pikiran, bukanlah yang dimaksud. Yang dimaksud itu tidak terpikirkan, maka tidak ada hubungannya dengan pengetahuan. Pengetahuan tentang yang dimaksud itu sendiri justru malah menghalangi hadirnya yang dimaksud, yang sesungguhnya. Singkatnya begini, pengetahuan itu gerak pikiran, sedangkan yang dimaksud itu runtuhnya pikiran. Nah, kalau penonton dan yang ditonton tidak ada lagi,
Lalu apa atau siapa yang mengetahui ketiadaan itu? Apapun itu, ketika terceritakan, jelas bukan yang dimaksud. Apalagi si aku yang ngaku-ngaku. Selamat bermeditasi dan salam sejati.